hijabku adalah titik suksesku. Parfumnya mewah, elegan. Royal Parfum Series by Soclean untuk hijab dan pakaian. Jaga kesegaran dengan Fresh Guard Formula di serat kain terhalus dan rapat. Royal Active Touch tebar parfum mewah sepanjang hari. Royal Parfum Series by Soclean hijab Black Velvet untuk hijab dan pakaian. Wingscare. Kalau kita habis aktivitas di luar rumah, itu kan selalu bau apuk banget. Apalagi untuk kita yang berhijab. Tapi untuk aku enggak. Sampai teman aku tuh ada yang nanya loh, "Ciki, pakai parfum apa sih? Kok wangi banget? Aku pakai yang baru." Wah, mereka langsung pada nanya, "Pakai apa? Pakai apa?" Aku pakai pelembut pakaian konsentrat Royal Parfum Series by Soclean Hijab Black Velvet. Parfumnya mewah banget. Makanya, aku selalu segar dan wangi. Wingscare. Hello ladies dan juga teman Kumparan, masih dalam rangkaian acara Women's Week 2021 Kumparan pastinya. Dan kalau Anda menyaksikan dari jam 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan cara virtual atau streaming, ini Anda pasti udah tahu banget gitu kalau sepanjang hari ini kita akan merayakan keberadaan perempuan. Dan juga sama-sama mensupport keberadaan perempuan dengan berbagai macam perannya masing-masing. Dan seperti yang tadi juga sudah saya janjikan di awal, bahwa di sesi ini, di diskusi kali ini, talk show-nya, saya akan menemani Anda semuanya, ladies dan juga teman Kumparan. Dan saya nggak sendirian, karena saya akan ditemani oleh dua perempuan luar biasa, kece banget, yang menjalankan perannya dengan multi peran bahkan. Kita bakal ngobrol-ngobrol, yang dimana sesi virtual conference ini dipersembahkan oleh Royal by Soclean, yang akan membahas tentang perempuan serba bisa dan sukses menjalani multi peran. Jadi kalau kita ngomongin tentang fungsi perempuan, khususnya di zaman modern kayak sekarang, di mana setiap orang punya kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, khususnya di ruang publik gitu ya, perempuan ini kelihatannya nih lebih aktif menjalani berbagai macam peran. Jadi nggak cuma satu peran aja, tapi berbagai macam di rumah maupun di dunia profesional. Nah, bahkan ada fakta nih ya buat ladies dan juga teman Kumparan, semakin bahwa ternyata semakin banyak loh perempuan yang menjadi pemimpin yang menjabat pada posisi strategis. Bahkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2018 menyebut bahwa lebih dari 60% UMKM ini dikelola oleh perempuan. Nah, jumlah pelaku UMKM perempuan mencapai 30 juta orang. Sebagai perempuan saya ikut bangga, kan? Apa coba yang gak bisa kita banggakan nih? Berarti kan kita bisa menjadi penggerak, punya andil yang begitu besar khususnya dalam memajukan ekonomi bangsa. Nah, begitu juga dalam dunia profesional. Perempuan yang menduduki posisi strategis dengan menjadi pemimpin, apalagi nih ya yang berada di level C gitu, atau C-level, CEO, COO, atau CMO, ini bertambah, semakin bertambah setiap tahunnya. Bangga ya jadi perempuannya, harus lebih bersyukur lagi. Nah, data tersebut ini menjadi bukti bahwa kemampuan perempuan dalam menjalani multiperan sebagai seorang ibu, istri, pemimpin, pebisnis, apapun peran yang lagi dijalankan, ini benar adanya. Jadi bukan mitos, tapi fakta. Nah, tapi gini, dengan data-data tadi, dengan fakta-fakta tadi gitu ya, walaupun memang dianggap hebat, apalagi sesama perempuan harus sama-sama saling mensupport gitu ya, hebat bisa menjalankan berbagai macam peran sekaligus, nggak luput loh dari yang namanya masalah. Ada tantangannya juga, dan yang paling penting adalah ada konsekuensi yang harus dihadapi para perempuan supaya apa? Sukses dalam menjalankan fungsinya di berbagai peran-peran tadi. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, saya langsung aja kalau gitu ya, akan ngundang dua narasumber saya hari ini. Perempuan hebat, ini mereka juga menjalankan multi peran dalam kehidupannya, sukses di bidangnya masing-masing. Langsung saja sudah bergabung bersama saya secara virtual ya, seorang public figure sekaligus seorang ibu, ada Kezia Warow. Hai Kezia, selamat siang. Hai, selamat siang Safira. Apa kabarmu Kezia, sehat? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat. Juga sudah bergabung bersama dengan kami di sini ada Ibu Meliana Widodo, selaku Marketing Manager Fabric Conditioner Wings Group. Selamat siang Ibu Meliana, apa kabar? Hai, selamat siang. Sehat, Tuhan, Ibu? Baik.
Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini kita walaupun jarak jauh tapi semangatnya harus tetap ada di level paling maksimal gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang peran-peran dengan menjalankan yang multi-layer gitu. Banyak banget profesi dan juga peran-peran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, saya mau nanya sama Kezia nih, sibuk berbagai macam kegiatan di luar rumah dan juga menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Nah, ceritain lagi dong, Kezia, apa lagi nih yang kamu lakukan berarti kesibukannya? Oke, kalau aku sekarang sibuk ya memang sebagai host dan juga presenter salah satu swasta. Kemudian menjalani peran juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai istri juga, dan lagi menjalani sebuah bisnis yang memang sekarang sebagai CEO, kemudian juga sebagai tetap sebagai public figure yang memang sekarang sekarang ini. Oke, jadi memang banyak sekali tanggung jawabnya, konsekuensinya juga banyak, dan committed to your role gitu ya, dengan berbagai macam role yang dijalankan. Nah, berikutnya kalau Ibu Meliana nih Bu, sebagai seorang marketing manager, fabric conditioner, Wings Group, Bu Meliana mungkin boleh menceritakan lebih detail lagi tugas dan juga perannya sehari-hari, terus juga kesibukannya seperti apa Bu? Ya, untuk hari-hari ini di masa pandemi ini juga masih sibuk menjalankan kehidupan profesional di kantor. Kemudian juga berusaha mengupgrade diri juga dengan ikut berbagai macam seminar, melakukan exercise juga untuk kesehatan body and mental juga seperti itu. Juga ada hobi-hobi baru sih kayak tanaman, melihara peliharaan seperti itu, dan ada, karena kita masa pandemi ini kan udah jarang keluar ya, berarti fokus untuk kesehatan keluarga dengan memasak dan hidup lebih sehat aja untuk a whole family seperti itu. Wah mantap. Jadi walaupun kita nggak bisa kemana-mana, dalam arti mobilitasnya nggak kayak dulu sebelum pandemi ada gitu ya, tapi bukan berarti perannya terus kayak menurun atau berkurang gitu ya Bu. Justru sekarang semakin banyak hal yang bisa dilakukan, khususnya adalah dengan memberikan makanan-makanan sehat untuk keluarga. Itu dilakukan sama seorang ibu juga tuh ya kan, berarti banyak banget tugas-tugas yang memang harus dilakukan. Nah, kalau tadi kita mendengarkan cerita dari dua narasumber di awal nih, bahwa mereka memang adalah dua perempuan hebat, luar biasa menjalankan perannya, baik secara profesional gitu ya, dengan pekerjaannya dan profesinya, dan juga perannya di rumah gitu. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa aktif berkegiatan, melakukan aktualisasi diri khususnya di ruang publik, ini kayak melakukan bisnis dan sebagainya gitu ya. Saya mau nanya nih, setuju nggak dengan hal tadi gitu ya, bahwa setiap perempuan yang menjalankan multi-layer gitu ya, bisa melakukan apapun walaupun kondisinya kadang-kadang tuh nggak cepat puas gitu dengan kondisi yang ada. Silakan, Kezia duluan. Ya, kalau dari aku sih memang setuju banget ya, apalagi sebagai seorang perempuan yang beberapa peran yang harus dia hidupi, dari seorang istri, dari seorang ibu, dari seorang anak juga, dari yang punya orang tua, itu memang sangat penting buat kita untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kadang di luar ekspektasi kita, dan itu yang sangat dibutuhkan sebagai seorang perempuan masa kini. Oke, kira-kira apa sih Kezia menurutmu yang mendorong perempuan ini bisa selalu aktif, terus ya tadi gitu, kayak kadang-kadang pengen ini, melakukan ini lagi, banyak hal yang pengen dilakukan, kayak gak cepat puas gitu sama apa yang sudah dicapai. Kalau hal-hal yang mendorong sebagai seorang perempuan, khususnya aku juga ya, ini juga pengalaman dari aku yang untuk tetap aktif dan tidak cepat untuk puas diri atau menyerah dengan kondisi yang ada saat ini, memang kalau mau dilihat itu sebenarnya banyak sekali hal atau faktor-faktor yang mendorong dari itu semua. Yang pertama sih kalau dari aku itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagai multi peran dan istri yang tadi aku udah bilang, dan seorang anak, yang memang benar-benar ini yang nge-push kita
nggak boleh cepat puas dan harus tetap aktif nih, dengan cara berpikir lagi apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku capai untuk tetap memberikan yang terbaik buat mereka dari tanggung jawab aku sebagai seorang istri, sebagai seorang anak dari orang tua, sebagai seorang ibu dari anak aku gitu. Dan yang kedua, hal yang mendorong itu juga sebenarnya secara pribadi ya kebutuhan pribadi aku sendiri, apalagi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, dan juga sebagai seorang yang bilang profesional, sebagai dunia, aku terjun di dunia sebagai pekerja itu juga kebutuhan pribadi yang setiap hari, apalagi perempuan ya, setiap hari itu harus cantik, harus punya perawatan, harus punya pakaian yang memang bagus, apalagi kan pakaian yang benar-benar oksigen seperti Royal by Soclean ini, dan itu kebutuhan yang memang mendorong aku harus tetap gitu loh, aktif dan juga nggak boleh cepat menyerah, meskipun kadang udah sampai satu titik yang harus aku lalui, oh ternyata nggak bisa secepatnya untuk puas diri gitu. Dan yang terakhir itu adalah dari aku sendiri adalah kasih sayang, karena kasih sayang aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak yang sangat besar dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar aku. Jadi memang benar-benar beberapa aspek yang sebenarnya sangat banyak yang itu sebenarnya mendorong aku untuk tidak puas diri, harus tetap aktif, yang sebenarnya faktor ini yang aku pegang sih selama ini. Oke, jadi berupaya melakukan apapun peran yang dijalankan sebaik-baiknya gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan atau khususnya Kezia lakukan adalah untuk menjadi yang terbaik khususnya bagi orang-orang yang tersayang. Nah, kalau dari Ibu Meliana sendiri gimana nih, Bu? Apa yang akhirnya membuat Ibu Meliana yakin untuk menjalankan kehidupannya, menjalankan multi peran ini? Iya, menurut saya personally value of a woman itu adalah being independent ya, di mana dia bisa keep strong, berdiri sendiri tanpa bergantung sama orang. Jadi dia harus berani mengaktualisasikan diri, memaksimalkan semua potensi yang dia punya tanpa takut, dan dia harus juga memberikan impact dan perubahan positif kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi contohnya nih, sebagai seorang leader di kantor, ya, dia harus mampu menginspirasi timnya untuk being positif. At the same time, kita juga punya role sebagai seorang istri dan mom, dan bagaimana dia bisa memberikan impact yang positif juga kepada keluarga dan family life-nya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Kezia dan juga Ibu Meliana nih, kalau menurut pandangan dari perempuan-perempuan seperti Ibu Kezia dan juga Ibu Meliana, seperti apa sih pandangannya tentang perempuan yang menjalankan multi peran, dan seperti apa kemampuan dan kekuatan dari seorang perempuan ini untuk bisa menjalankan hal tersebut? Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang multi peran nih gitu ya, berhubungan sama yang namanya time management. Nah, gimana tuh menjalankan berbagai macam kegiatan jadi satu, tapi kok tetap paripurna hasilnya? Gimana tuh, Bu Meliana dan juga Kezia? Ini aku dulu atau Ibu Meliana? Kezia dulu boleh. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, kalau ngomongin kekuatan dan kemampuan dari seorang perempuan, apalagi peran itu sangat luar biasa ya. Kalau aku melihat seperti kayak yang di film-film, contohnya seperti Wonder Woman gitu loh, yang benar-benar perempuan itu sebenarnya sangat kuat, walaupun dia jatuh, tapi dia tetap bangun kembali, dan gak gampang menyerah, karena ini juga yang aku alami, contohnya waktu awal aku hamil, aku kaget, dan aku berpikir, aduh aku bisa gak ya menjadi seorang ibu yang baik, gimana ya apa aku bisa mengurus ke anak-anak aku gitu. Dan ternyata secara tidak langsung pada saat anak aku itu ada, secara tidak langsung kekuatan itu muncul gitu loh, kekuatan seorang ibu yang ingin, gua harus jaga nih anak gua, kekuatan yang benar-benar
pengen banget melindungi anak aku sekuat tenaga apapun itu nanti tantangannya. Jadi kekuatan dari seorang perempuan itu nggak ada batasnya, dan kalau mau dibilang kemampuan dari seorang perempuan itu juga apa ya, benar-benar kayaknya diciptakan itu multitasking ya. Jadi semua hal yang dilakukan oleh seorang perempuan itu pasti bisa, walaupun memang itu lagi jatuh bangun dia harus berusaha melakukan yang terbaik. Tapi sebenarnya di balik itu semua perempuan itu kuat banget. Dan kayak aku berpikir memang perempuan itu diciptakan untuk menjadi seorang penolong, seperti yang kayak seorang istri terhadap suami, dia harus menolong suaminya. Dan apalagi sebagai seorang businesswoman yang di kantor, yang dia melihat seperti Ibu Melian yang tadi bilang bahwa dia punya anak buah, dia harus support anak buahnya, harus tetap positive thinking, walaupun yang kadang-kadang itu bikin drop kita. Tapi sebenarnya kita itu sebagai perempuan itu dalam tanda kutip adalah menjadi seorang penolong bagi orang lain, tidak hanya dalam keluarga tapi dalam keluarga. Oke, menjalankan fungsinya salah satu adalah sebagai penolong. Nah, kalau Ibu Meliannya gimana nih Bu? Gimana sih Bu caranya membagi waktu nih dengan kegiatan yang banyak tadi gitu ya, sehingga semuanya bisa optimal? Emang harus disadarin sih, jadi seperti yang tadi Mbak bilang bahwa time management itu paling penting. Karena pada dasarnya itu ketika seorang perempuan sudah menjadi dewasa dan menikah, dia itu mau nggak mau itu akan being that way, yaitu menjadi seorang multiperan ya, seorang yang menjalani multiperan. Seperti tadi yang juga udah disampaikan oleh Mbak Kesia. Jadi seorang perempuan itu hebat banget memang. Apalagi dia udah menjadi seorang istri, jadi role-nya itu banyak banget. Sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga di zaman sekarang ini, dia harus memake sure edukasi anak-anaknya dengan baik, mendampingi pelajaran online anak-anak di rumah, karena kan belum ada offline school ya. Kemudian dia harus memake sure kesehatan seluruh anggota keluarga. Jadi memang benar-benar role-nya dia sebagai mom dan istri itu harus dieksekusi dengan tough banget. Yang kedua, multiperannya seorang wanita itu adalah menjadi seorang on duty manager. Jadi kalau di hotel kan biasanya ada on duty manager yang dia bertanggung jawab atas semua daily task hari itu kan. Jadi seorang mom itu juga menjadi seorang on duty manager bahkan tiap hari. Meskipun dia tidak in touch langsung, hand on terhadap mungkin kerjaan cuci, kepel, setrika, itu mungkin bisa dilakukan oleh ART ya. Tapi dia harus memake sure bahwa semua orang yang di rumahnya itu melakukan tugas dengan baik gitu. Ya, jadi rumahnya bersih, clean, dan sehat gitu. Oke. Terus multiperan yang ketiga seorang mam itu adalah dari sisi dia menjadi, harus mengelola finance ya, finance keluarga. That's why mom di sini perannya sangat berat sebagai financial manager juga. Gimana dia mengelola income itu porsinya juga harus bisa ditabung dan sebisa mungkin pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Oke, baik. Nah, ya. Berarti memang banyak sekali hal-hal atau item-item yang mesti dijaga walaupun dilakukan dalam waktu yang sama gitu ya Bu ya. Nah Bu, kalau misalnya Bu Meliana ini kan kita ngobrolin, saya ngebayangin kegiatannya Bu Meliana ini ya di dunia profesional, menduduki jabatan yang krusial sebagai marketing manager. Tapi juga Ibu Meliana tetap memperhatikan dan menjaga kebutuhan pokoknya, pokok keluarganya, terutama seperti pakaian. Ada gak sih Bu tips nih yang Ibu bisa bagikan kepada ladies dan juga teman kumparan, kepada Kezia juga sebagai seorang ibu muda, punya bayi juga gitu ya, yang pastinya lagi aktif kesana kemari gitu, tips gimana caranya supaya pakaian ini bisa selalu segar, harum, wangi, mood kita juga selalu baik gitu loh Bu. Iya, sure. Jadi dengan aktivitas kita yang padat, termasuk juga Mbak Kezia gitu kan,
kita harus maintain, karena percaya diri itu yang paling penting. Jadi dalam setiap proses laundry, saya selalu memakai Royal by Soclean varian Sunny Day, karena dengan formula 360 itu mampu membunuh bakteri penyebab bau apek pada pakaian. Jadi kalau dengan demikian, pakaian menjadi wangi dan fresh panjang hari dan bebas bau apek. Gitu. Jadi kita tetap pede menjalani multiperan kita sehari-hari, baik sebagai istri, mam, atau profesional. Oke, tadi udah disampaikan tuh ya. Soalnya kalau kitanya merasa baik, harum, dan sebagainya, itu mutus panjang hari kayak kejaga gitu loh, Bu. Kalau saya sih begitu, ya. Betul. Nah, Ibu, terima kasih banyak. Bu Meliana, Kezia, terima kasih banyak udah memberikan sedikit cerita tentang menjalankan multiperan, khususnya kepada ladies dan juga teman kumparan. Ini menjadi sesuatu informasi yang insightful sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi pastinya ya untuk para yang lagi nonton nih, ladies dan juga teman kumparan. Nah, terima kasih sekali lagi, tetap sehat, dan yang pastinya mudah-mudahan apa yang disampaikan di Women's Week 2021 persembahan dari Royal by Soclean ini ya, bisa menambah informasi juga para perempuan supaya tetap aktif walaupun menjalankan berbagai perannya secara optimal. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain untuk ngobrol-ngobrol ya, Bu Meliana dan juga Kezia. Bye, tetap sehat. Bye. Semuanya. Thank you. Hijabku adalah titik suksesku. Parfumnya mewah, elegan. Royal Parfum Series by Soclean untuk hijab dan pakaian. Jaga kesegaran dengan Fresh Guard Formula di serat kain terhalus dan rapat. Royal Active Touch tebar parfum mewah sepanjang hari. Royal Parfum Series by Soclean hijab Black Velvet untuk hijab dan pakaian. Wings Care. Kalau kita habis aktivitas di luar rumah, itu kan selalu bau apek banget. Apalagi untuk kita yang berhijab. Tapi untuk aku enggak. Sampai teman aku tuh ada yang nanya loh, "Ciki, pakai parfum apa sih? Kok wangi banget? Aku pakai yang baru." Wah, mereka langsung pada nanya, "Pakai apa? Pakai apa?" Aku pakai pelembut pakaian konsentrat Royal Parfum Series by Soclean Hijab Black Velvet. Parfumnya mewah banget. Makanya aku selalu segar dan wangi. Wings Care.